Profil Susanto Dokter Gadungan, 7 kali kibuli institusi dan pernah jadi dirut rumah sakit. Aksi Susanto yang terbongkar, setelah selama 2 tahun menipu PT Pelindo Husada Citra, PHC, berbuntut panjang, Susanto rupanya pemain lama yang mengaku-ngaku sebagai dokter, dengan memalsukan dokumen sekaligus mencatut identitas dokter lain. Lantas, siapakah sosok Susanto Dokter Gadungan yang viral ini? Mari kita bongkar tuntas hanya di video ini. Profil Susanto Dokter Gadungan. Susanto adalah warga asli Grobogan, Jawa Tengah. Dia pernah bersekolah di SDN Tunggul Rejo 1, lalu melanjutkan ke SMP Negeri Gabus 1, dan SMA N 1 Martoyudan Magelang. Setelah lulus SMA, Susanto tidak berniat untuk kuliah dan memilih untuk langsung bekerja. Berkaitan dengan kehidupan pribadinya, Susanto Dokter Gadungan menikah dengan perempuan bernama Siti Masrotun pada 2003. Dari pernikahannya, mereka dikaruniai anak perempuan. Sayangnya, pernikahan itu tidak bertahan lama. Ulah Susanto ketahuan saat perpanjangan kontrak. Tipuan Dokter Gadungan Susanto akhirnya terbongkar tatkala PT PHC hendak melakukan perpanjangan kontrak kerja. Namun, pihak manajemen PHC menemukan ketidaksesuaian antara hasil foto dengan sertifikat tanda registrasi atau STR yang dikirimkan Susanto. Setelah diperiksa, data yang digunakan Susanto sebenarnya adalah milik Dr. Anggi Yurikno, seorang dokter di Rumah Sakit Umum Karya Pangalengan Bakti Sehat, Bandung, Jawa Barat. Susanto menggunakan data-data dan ijazah milik Dr. Anggi Yurikno untuk bekerja di klinik milik PT PHC. Dalam melancarkan aksi memalsukan data, Susanto hanya men-scan ulang data dan foto asli diganti dengan fotonya. Kemahiran dokter gadungan lulusan SMA yang memalsukan dokumen pun lolos seleksi dokter, hingga bekerja sebagai dokter di klinik OHIH PT PHC selama 2 tahun. Susanto mengklaim mendapatkan upah hingga 7,5 juta rupiah per bulan, termasuk tunjangan lain dari PT PHC. Pernah bekerja di RS Gunung Sawo. Pada tanggal 23 Maret tahun 2011, Polres Kutai Timur pernah melakukan pengecekan langsung di RS Gunung Sawo, mengenai status tersangka yang pernah bekerja selama 2 bulan, dari Februari hingga April tahun 2008. Jadi dirut RS di Grobogan. Susanto yang hanya lulusan SMA ini juga pernah bekerja di RS Habibullah, di Jalan Raya Tahunan Kecamatan Gabus, Grobogan, Jawa Tengah. AKP Sugeng Subagio, yang memimpin tim penyidik yang membawa tersangka Dokter Gadungan Susanto, melakukan penelusuran ke rumah M. Abdul Rauf, Ketua Yayasan RS Habibullah. Diketahui Susanto pernah diangkat sebagai dirut pada 2008. Setelah itu dia pamit ke Surabaya, dan tidak muncul lagi. Dokter Puskesmas di Grobogan. Saat menjadi dirut RS Habibullah, Susanto juga merangkap sebagai dokter di Puskesmas Gabus, di Jalan Raya Sulur Sari, Kecamatan Gabus, Grobogan. Pekerjaan itu dilakukan pada tahun 2006, selama sekitar 1 tahun. Kepala UTD PMI. Susanto juga pernah bekerja di Palang Merah Indonesia atau PMI Grobogan, sebagai kepala UTD selama 3 tahun dari tahun 2006 sampai 2008, di 3 tempat di Grobogan, tersangka memakai nama Dr. Susanto. Pernah jadi dokter OGIN. Masa kerja di 3 instansi itu berakhir setelah Susanto pergi ke Kalimantan Selatan, untuk bekerja sebagai dokter spesialis obstetri dan ginekologi, atau dikenal juga OBGYN, di RS Pahlawan Medical Center Kandangan. Namun, baru 5 hari bertugas, kepalsuannya terungkap setelah ketahuan grogi dan hampir salah penanganan saat operasi sesar. Selanjutnya, Susanto dilaporkan oleh direktur RS tersebut, dan diproses pidana oleh Polsek Kota Kandangan lalu dijatuhi vonis oleh PN Kandangan selama 20 bulan. Sebelumnya, Susanto juga pernah bertugas di RS Gunung Sawo Temanggung. Jadi dokter di 2 RS Sangatta.
Setelah mengelabui sejumlah instansi kesehatan di Jawa Tengah, Susanto melakukan aksinya di Kalimantan Timur pada tahun 2011. Dokter gadungan ini berhasil masuk di RS Sangatta Occupational Health Center atau SOHC dan RS Prima Sangatta. Aksi Susanto ini akhirnya diketahui, hingga kasusnya diusut Polres Kutai Timur. Saat itu, polisi juga mengungkap fakta bahwa Susanto juga berencana melakukan aksi serupa di Palangkaraya, karena telah ada KTP setempat atas namanya. Tipu PT.PHC. Aksi Susanto menipu PT.PHC sebagai dokter selama 2 tahun akhirnya terbongkar. Ia diketahui menerima gaji sebesar 7,5 juta rupiah per bulan dengan identitas palsu. Sejumlah dokumen palsu yang ia dapat dari internet, seperti surat izin praktik, ijazah kedokteran, hingga sertifikasi hipercash. Pernah grogi saat operasi. Satu cerita saat Susanto menjadi dokter obgyn di Kalimantan Selatan, kedoknya terbongkar saat melakukan operasi lantaran dirinya terlihat grogi. Pada saat masuk operasi sesar, dokter Susanto gadungan ini grogi, dan salah satu perawatnya mengetahui itu kemudian melapor ke direktur, ujar Wakil Sekjen Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia PBID, sekaligus mantan Ketua ID Grobogan, Telogo Wismo, saat press conference ID terkait kasus dokter gadungan, pada Kamis tanggal 14 September tahun 2023. Setelah mengetahui hal yang tidak beres, Direktur Rumah Sakit di Kalimantan lantas melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Dari kejadian itu sempat diproses secara hukum dan mendapatkan hukuman 20 bulan, ujar Telogo. Telogo mengatakan bahwa insiden tersebut hanya satu dari banyak kasus yang menyebabkan terbongkarnya Susanto sebagai dokter gadungan. Itu hanya kasus yang menjadi pemicu terbongkarnya dokter Susanto sebagai dokter gadungan. Yang lain-lain sebetulnya banyak, katanya. Berkali-kali memalsukan ijazah. Selang kabar dari Kalimantan yang terjadi beberapa tahun lalu, Telogo mendengar viralnya Susanto yang bekerja di klinik di jaringan PT.PHC. Saya mendapat kabar kalau dia mendapat pernah hukuman begitu. Dan sekarang ini viral dan orang itu lagi. Jadi dia berkali-kali memalsukan ijazah-ijazah, pungkas Telogo.